Ya kembali lagi di channel saya Arif Dicayono. Nah kali ini saya mau ngasih tutorial e, cara menggunakan Coin Market Cap ya. Nah di sini pasti banyak yang bertanya gimana sih cara deposit di Coin Market Cap. E, menurut saya di sini hanya untuk digunakan melihat berita news terkini Nah untuk perbandingan kita mau membeli koin-koin aftermarket ya Yang belum masuk list market Nah seperti ini contohnya kita klik berita-berita terbaru Nah kita bisa nyari di sini ada blognya Nah di sini ada berita-berita tentang Dogecoin Terus apa namanya kenaikan nah ini kita bisa nyari kenaikan tertinggi di kolom atas ini ya klik kenaikan tertinggi nah kita bisa cari harga-harga koin -harga yang masih di bawah market bisa untuk kita beli nah belinya gimana sih caranya belinya dari sini nggak langsung bisa dipencet terus langsung beli nggak bisa apa apalagi deposit di sini ya di sini hanya untuk mencatat portofolionya aja. Nah seperti ini. Misalkan contoh hari ini saya mau beli ini ya. Eh, mana ya yang yang menurut ini lagi bagus. Coba kita beli ini aja ya. Nah, nah di sini ini kita bisa cari sumber webnya, situs webnya kita bisa baca-baca terlebih dahulu jadi kita nggak seperti membeli kucing dalam karung ya nah ini masuk situs webnya kita bisa cari, cek nah nah ini misalkan aku Good ini ya nah ini maklum saya kurang bahasa Inggris jadi kita bisa terjemahkan di sini. Kita bisa baca-baca proyek ini bermanfaat. Nah, kita bisa baca ringkasannya semuanya. Kira-kira kedepannya akan bagus atau tidaknya nah, coba kita beli ini harganya mumpung masih murah kita back lagi nah cara belinya ini kita copy di sini pakai Binance Smart Chain ini ya nah ini kita cara belinya itu pakai trust wallet ini nah kita klik nih trust walletnya Ini kita sebelumnya kita udah isi saldo ya. Nah nanti setelah ini saya bikin tutorialnya cara isi saldo di Trust Wallet ya. ya. Nah ini cara belinya kita masuk ke Dubs ini, uh, upsin inilah ya. Terus kita masuk ke cari Pancake Swap. Nah di sini kita cari. Nah. Yang bisa digunakan itu biasanya yang paling murah, itu BNB ya, BNB. Nah, nanti juga harus ada apa namanya dipindahkan dari BNB ke BNB ceknya juga ya. Nah, nanti saya juga bikin tutorialnya. Nah, ini sementara ini saya uh, bikin tutorial cara membelinya aja dulu ya. Nah, kita kira-kira mau beli berapa? kita tulis di sini ya 0, 0 08 saja. 01 aja ya. Nah, terus kita cari di sini alamat yang kita tadi copy. Kita klik di sini keluar ya kita klik nah kita dapat segini nah jangan lupa ini SC nya ini harus diganti biasanya kalau satu persen biasanya nggak masuk kita coba dulu di 11% ya 11% nah, ini tuh biayanya Memang kelihatannya besar, memang besar sih biayanya. Untuk swab ini tuh besar. Nah, ini seperti ini kita konfirmasi. Oke, okay, berhasil kita cek ya di sini. Nah, ini tandanya smart chain-nya ini masih ada sen, masih belum terkirim. Nanti kalau udah, ah, ini udah masuk nih, sen, nih, Nah, kalau udah masuk ini, kita cari di sini ya. Di sini kita cari coba. Nah, ini dihidupin ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kita cari di sini. Nah. Oke. Oke, ini udah tampil ya tampilannya ya. Tadi masuk 5,7 dolar. Nah, di sini kita cek terus peningkatannya seperti apa. Nah ini token-token yang saya udah beli Ini ada big token Terus Barusan kita beli Aqua Sama Australian Oke cukup sekian Tutorial saya e, Bila ada yang ditanyakan Langsung tanya aja di kolom komentar Nanti kita akan jawab Secara berkala ya Terima kasih telah menonton video ini Untuk Membantu mensupport channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, ya. Terima kasih atas dukungannya.